Jadi guys, di video kali ini guys, aku bakalan showcase salah satu shader guys. Aku udah jarang banget guys showcase shader, jadi aku bakalan showcase shader guys. Yes. Jadi shader ini itu aku dapat dari Bang Rizky Wolf Blue guys. Oh my god, kenapa ini woi? Oke, aku dapat shader itu dari Bang Rizky Wolf Blue. Buat kalian yang mau subscribe channelnya Bang Rizky guys, silakan subscribe, ada di deskripsi guys ya. Dan ini apa ini tulisannya ini Bang? Rayakan bersama, bodo amat lah, sabar aku atur dulu ini. Oke, jadi guys ya, karena shader ini menurutku keren guys, jadi aku bakalan showcase shader ini guys. Dan kenapa ini stepe, tolong, aku gak mau jadi stepe guys ya. Nanti aja lah, kita bakalan ganti skinnya nanti guys. Tapi kita bakal pasang dulu gimana tampilan dari shadernya ini guys ya nih. Aku udah lama banget gak showcase shader, jadi yaudah kita bakal showcase shader. Ini kita bakalan buang dulu, ini kita buang, nanti mengganggu guys ya. Oke, nah jadi shadernya itu namanya adalah, nah ini dia guys, namanya RDPE shader. Buat kalian yang mau download juga silakan download di deskripsi guys ya. Dan alright, cara pasangnya aku mungkin gak bakalan kasih tahu cara pasangnya guys ya, tapi ya pokoknya kalian tengok di Google aja lah, tengok di YouTube aja lah cara pasangnya guys ya. Nah di sini ada DRDPE shader V2 guys. Nah subscribe to my YouTube channel guys ya. Namanya, nama YouTube dia Radit Gaming RD. Please, oke. Okay. Kalian, buat kalian yang mau subscribe silahkan subscribe. Tapi gue gak bakalan taruh di deskripsi karena gue juga gak tahu channelnya guys. Aku dapat shader ini dari Bang Rizky Wolf Blue guys. Dan ya, oke, kita bakalan pasang dulu guys ya. Berdaya, lama banget. Ayo cepet dikit Mojang. Kenapa lama banget Mojang? Oh my god. Ayo Mojang, kenapa jadi ngestak Mojang? Jangan ngestak dah Mojang. Oke, aku kira ngestak dan DC. Dasar, memang guys ya, toolbox guys ya. Kalau toolbox itu memang bukan dari Minecraftnya guys ya. Karena ya, kalau aku pakai Minecraft biasa, aku gak bisa pakai facecam lah. Sumpah, aku gak bisa pakai facecam kalau aku pakai Minecraft biasa, guys. Jadi aku pakai toolbox, guys ya, biar bisa pakai facecam terus bisa pakai keyboard, guys. Soalnya kalau pakai Minecraft biasa itu gak bisa pakai keyboard, guys. Soalnya aku di HP, guys, bukan di PC, guys ya. Oke, kita tunggu dulu ini, guys. Oke, guys, udah kelihatan, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jangan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Alhamdulillah guys, gak lagi guys ada kocak. Oke, dan di sini tampilannya itu udah mulai berbeda guys. Tengok guys, Minecraft 28. Ini kenapa 28 dah, tolong dah. Oke, kita toolbox bakal. Oke. Kita bakalan coba guys untuk buat dunia baru guys. Kita bakal kreatif guys ya. Oke, jadi di sini kita wow, tengok ini guys. Wow, udah keren banget sih guys, udah beautiful gitu guys. Belum masuk aja udah keren loh guys. Ini kita bakal jadi tenang biar nggak ada yang mengganggu guys ya. Oke. Nah, kalau udah guys, kita bakalan masuk. I love Indonesia. Wadaw, sumpah ini keren banget sih guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng sih shadernya sih guys ya. Oke, kita bakalan tengok guys, shader by Radit. Gak kebaca guys, maaf guys. Love Indonesia. Nungguin ya. Iya bang, aku nungguin bang. Astagfirullahaladzim. Subscribe channel Radit Gaming RD. Oh, kalian subscribe lah guys ya. Kalian subscribe lah guys. Subscribe guys, subscribe, oke. Shader anak bangsa guys ya. Wuhuyan. Ya sebenarnya aku udah tahu sih, jangan gak pakai acting aja sih guys ya. Setidaknya ada acting guys, jangan gimana-gimana guys ya. Oh ini aku udah tahu lah, udah tahu dah. Ya jangan gitu juga guys ya. Jangan gitu juga guys. Kayak gini. Wow, oh my god. Oh bagus banget ya Allah. Bagus banget. Tunggu dulu, ini drop FPS guys. Kalau misalnya kalian tengok ke atas langit guys ya, FPS-nya itu ngedrop guys nih. Nggak terlalu lancar dia, nggak terlalu lancar. Tapi kalau kita tengok di sini, wadaw, udah sumpah sih, nggak ada ngelek-ngeleknya sih guys. Nah ini juga guys, tengok bergoyang-goyang gaming dia guys. Nah bergoyang-goyang gaming dia guys. Sumpah ini aku kesel banget. Tengok tangan warna putih gak jelas nih guys ya. Nah kalau tangan gini kan keren guys, wadaw. Oke.
Jadi ini bergoyang guys, tengok guys. Itu dia guys. Oke, karena dia bergoyang, jadi kita bakalan goyang, 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 goyang. Pelangi, sini pelangi. Pelangi. Aku nggak tahu guys, pelanginya benci apa gimana sama gua guys. Tapi intinya pelangi itu nggak mau deket sama gua, jadi ya udah bodo amat. Awas kau pelangi, tengoklah kau pelangi. Ini gini guys nih. Kayak tengok di apa di samping-samping ini, di samping-samping layarnya guys nih. Dianya ada item-itemnya gitu guys ya. Nggak tahu kenapa guys. Mungkin ini kayak kita di bawah tanah aja. Dah sumpah dah mengganggu dah. Oke, jadi di sini kita bakalan tengok airnya yang wow. Kota-kota airnya bang, tolong bang. Tapi nggak apa-apa bang, kita bakal screenshot bang. Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, biar untuk thumbnail ya, oke. Dan di sini tuh, oh my god, oh my god. Udah sih, screenshot sih, screenshot, screenshot bang. Oh my god, ngelag, ngelag. Screenshot, satu, dua, tiga. Cekrek, cekrek, cekrek. Oke, udah di screenshot guys. Wuh, ngelag dia guys. Kalau kita tengok ke atas tuh ngelag guys ya. Dianya dangdutan guys mungkin guys ya. Oke. Kalau udah gitu ini juga kita bakalan screenshot. 1, 2, 3, and go. Cekrek. Oke. Kalau udah dicekrek-cekrek semua guys ya, itu mataharinya keren buat sumpah. Tapi sayangnya drop FPS guys. Dan ada pelanginya juga guys. Keren banget sih guys. Gak terkalahkan sih. Coba kalau kita ke sky, mungkin kalian main one block gitu guys, biar keren guys. Coba tengok guys. Oke. Sejauh ini gak ada apa-apa. Di bawahnya guys gak ada yang spesial-spesial amat guys. Tapi yang spesialnya itu karena dia ada pelanginya guys. Jadi agak beda gimana dengan shader yang lain gitu guys. Pokoknya keren banget sih ini guys. Ini tak terkalahkan sih guys. Ini keren banget sih guys. Dan kita bakalan tengok warna dari damage-nya guys. Pop. Wow, warna merahnya tuh pekat guys. Tengok guys. Aku perhatiin guys nih. Kan beda warnanya dengan Minecraft biasa tuh beda guys. Kita tengok awannya. Wow, awannya wih. Aduh, drop FPS dah awannya dah. Awan kan daunnya guys. Drop FPS guys. No. Ya, buat kalian yang RAM-nya Sultan, buat kalian yang RAM-nya besar guys ya, kalian cocok banget buat pakai shader ini guys ya. Oke, jadi gimana kalau dengan pencahayaannya? Jadi kita bakalan coba tengok dari wow, ininya guys. Font-nya diubah guys nih. Font-nya juga diubah guys. Apa? Bentuk tulisannya guys ya. Oke, kita bakalan coba lentera guys. Kalau kita pegang gimana? Wow, kalau kita pegang langsung bercahaya guys. Wow. Coba kalau kita taruh di sini bisakah? Gak bisa ya. Oh bisa loh. Wih, sekarang bisa guys. Kocak, sekarang bisa. Kocak, kocak. Coba kalau tengok dari atas. Wih gila. Keren banget. Sumpah. Coba dah kalau kita taruh di sini dah. Coba dah. 1, 2, 3, go. Wow, kok pencahayaannya gini bang? Kok pencahayaannya gini bang? Kok pencahayaannya gini bang? Oh my god, gak ada cahaya. Oh mungkin siang guys, karena siang jadi gak ada pencahayaannya guys. Ya gitulah guys ya. Dan ini karena ini shader, jadi kita gak bakalan showcase dari tekstur tanahnya. Kita gak bakalan showcase dari tekstur kayunya, karena teksturnya tuh gak ada guys ya. Karena itu tuh shader bukan tekstur guys ya. Karena kalau shader itu guys ya, ya kalian tahu pasti lah kan ya. Buat kalian yang nggak tahu cari di Google guys, belajar baca guys. Oke. Kalau udah ngapain lagi ya? Oh ya, kalau udah kita bakalan tengok di malam guys ya. Bah. Oke, udah malam guys. Wadaw. Oh, ini kalau kita pegang nggak bercahaya dia guys, tapi pencahayaannya itu nggak terlalu gelap guys. Kita masih bisa tengok sekitar kita guys. Nah, itu kok bercahaya banget. Orang apa mob-mobnya kok bercahaya banget ya? Itu kelihatan tuh mobnya guys. Coba kita taruh. Wow, keren guys. Smooth dah, smooth. Aku nggak tahu ini smooth atau enggak, tapi keren guys. Keren karena aku suka dengan airnya guys ya. Aku suka dengan airnya. Dan itu sih wow, itu sih keren banget sih. Bukan apa sih, itu bulannya itu keren sih guys ya. Dan iya, kita bakalan coba ke siang lagi, terus kita bakalan tengok dia hujan. Hujan lah bang, hujan bang, hujan bang. Oke. Guys, udah hujan guys ya. Ini bang, bang enak gak bang mandi hujan kita bang. Woohoo! Wow, berubah. Dan ini dia pencahayaan di saat dia hujan. Pencahayaan jadikan tatar pencahayaan coba. Gak ada guys. Oke, gak apa-apa guys ya. Karena hujannya gini guys. Wih, gila. Tengok guys nih. Keren banget ya guys ya.
Keren banget sih guys, sumpah dah keren banget dah. Coba kalau bawahnya, wih kayak ada percikan-percikan gitu guys. Tapi sayangnya apa, kayak enggak basah guys ya, kayak enggak basah gitu guys ya. Walaupun hujan dianya kayak enggak basah gitu guys ya. Ya enggak apa-apa lah guys ya, namanya juga cedar. Pelangi. Tolonglah pelangi ya, kau itu munculnya itu bukan di saat hujan, tapi kau itu munculnya itu di setelah hujan ya. Tolonglah ya. Kau mau muncul terus namanya kau seraka. Gak boleh gitu ya. Dasar-dasar kocak memang. Oke lah. Kalau gitu guys ya, jadi ya udah kayaknya segini aja guys ya. Kalau ada yang kurang, kalian tinggal komen aja biar gua bisa lanjut. Enggak mungkin gua lanjut sih. Oke lah, goodbye.